Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang balita yang hilang di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Balita bernama Alifa ini ditemukan petugas pada hari ke-6 pencarian dalam keadaan meninggal dunia. Alifa ditemukan di tengah laut atau sekitar 50 km dari lokasi ia tenggelam. Korban kemudian dibawa dan disemayamkan di rumah duka di Desa Malalin, Kecamatan Cendana, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Korban tersebut ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di sekitar 50 km selatan dari LKK. Korban tersebut langsung dievakuasi oleh tim SAR ke rumah duka dan langsung disemayamkan. Sebelumnya bocah berumur 2 tahun itu dilaporkan hilang dan terjatuh di Sungai Sadang, Desa Malalin, Kecamatan Cendana, Nrekang. Korban diduga terseret arus sungai hingga ke muara Sungai Sadang dan terapung di tengah laut.